Halo guys, oke, hari ini saya nak review satu lagu dari Indonesia yang director by sorry, I cannot pronounce correctly the names, oke. Saya minta maaf kalau saya tersilap sebut nama brothers yang ini. Nama dia kalau tak silap saya Alif Raif macam itulah ya. Oke, so I'm sorry kalau saya tak pronounce dengan betul, but one thing interested me is dia boleh ciptakan lagu ini sampai ke tahap internationals, guys. Wow, keren, keren. Oke, tanpa membuang masa, mari kita tengok lagu dia, oke? So, saya akan buka lagu dia. Ini, alright. Ini ya. Oke, saya full screen. So, lagu ini adalah The Spirit of Papua by Alif Raif feat. Noela Mikilia, Ipo Di Fenomeno and Funky Papua. Dia menunjukkan budaya Papua itself. Ini membuka mata seluruh dunia melihat budaya Papua. Okay, kami review dari Malaysia. So, ekspresi kami dari Malaysia is, wow, this song is really great. Lagu ini betul-betul sukses. And one things, modern style, a fresh idea. I can feel lagu ini membawa kepada alam. Membawa jiwa kita dekat dengan alam. You know, Papua terkenal dengan alam yang cantik, yang natural. So, salam perkenalan lah, perkenalan dari Malaysia untuk Papua, untuk Indonesia, okay? Oh, tarap tam. Memang cantik, Papua memang cantik. Sajojo. Gimana kami sama pada sama keke. Sama keke. Sama keke. Wow, ini banyak main efek, banyak main visual. Wah. Ini betul-betul high class punya editing lah. Ini perlu effort. Ini boleh jadi inspirasi buat kami juga, Alif Raif, okay, untuk menghasilkan satu karya, okay, boleh menjadi satu pembakar semangat buat kami anak-anak muda di Malaysia untuk buat, yeah, you know, not the same thing lah, similar like what you do lah. Keren. Oh. Saya pun, how Alif can imagine this song? How he have, you know, macam mana dia boleh ciptakan lagu ini ya? I'm really curious. Perlu imajinasi yang tinggi. Idea gila kau. Mari bangkit dari masa lalu. Oh yeah, mari bangkit, man. Beri warna baru lagi dalam frame. Warna baru. Bikin lagi gol seperti games. Microphone yeah. Tree akan change. We are the king for the land. So one day, one side, one feeling, one pride. Young people, one way, one spirit, one nation. Singa tak tidur seharian penuh. Banyak perlu jadilah juara tanpa banyak keluh kita semua. Keren. Yo. Lagi. Bila dong tanya ku sampai dari mana kau tahu song ini Papua. Kalau dong kasih dong punya.
aja. Oke. Okay. Mantap. Mantap anak-anak Papua. Woo! God bless Papua. Arafabe. Aswara kwa. Arafabe. Aswara kwa. Oh, saya pun ikut-ikutan mau nyanyi dong. Dia betul-betul angkat musik dong. Hidup, betul-betul hidup musik dong. Di Papua ada salib. Wow, saya mau ke tempat ini. Boleh tak sesiapa komen di ruang komen di mana tempat ini ya? Oh. Etaweri Tonu Papua. Guys, mau pakai speaker ataupun headphone yang bagus. Memang mantap dia punya music. Dia punya bass, dia punya techno. Really, really enjoy this song. Oh. Good, good. Etaweri. Tonu Papua. Okay, good job guys. And then guys, saya pun ada tengok dia punya ini. Ah, Noella Mikilia and Families. Saya tengok dia orang punya reactions bila mereka tengok video ni ditayang di YouTube. Dia orang punya ekspresi. Woi. Yalah, siapa tak gembira kan? Siapa tak happy? You know, this song is already international and really success. Okay. Really, really proud. Hey, Noella and Mikilia, kirim salam perkenalan dari Malaysia. Kirimkan salam kami dari Malaysia untuk keluarga yang ada di Papua ya. Maybe one day kita boleh jumpa, one day kita boleh collaborate, right? Yeah. Woo! What is the feeling bila kita tengok video kita di YouTube and then a million viewer. Wow. Woo! Lagi. Guys, you know what? Saya rindu lah mau pergi Papua. You know, satu islands yang sangat cantik di Papua, Raja Ampat. Saya rindu mau pergi Raja Ampat. Maybe one day, kalau ada kesempatan, peluang untuk saya ke Papua, saya akan pergi ke Raja Ampat. Okay? Raja Ampat is a beautiful islands. Yeah. And I want to experience. Myself, I want to experience Papua. I want to explore Papua. Yeah. Okay, guys, good job. Good job, Noella, Mikilia, and the teams. Okay, Alif, Rev, good job. Membuka mata dunia melihat
Indonesia can do it more and more. So kami pun terinspirasi, ya, terinspirasi dengan karya Alif Rif. Okay, maybe kami juga boleh membuat sesuatu seperti ini juga untuk Malaysia, ya. Not similar, not copy, but kita dapatkan idenya lah, okay. Keren, keren, keren. Okay, guys. So, thank you so much, guys, for your support. Thank you so much sebab memberikan satu idea, berkongsi satu karya yang sangat bagus, yang boleh kita contohi, yang boleh kita pelajari bersama. Okay, guys. So, ini adalah sesuatu yang bagus. Apa yang baik kita ambil, apa yang tak baik kita buang jauh-jauh lah. Okay, guys. So, thank you. Thank you. And bye-bye.